Halo, assalamualaikum sahabat YouTube semuanya. Bertemu kembali bersama saya Anur B87. Dan pada kesempatan sore kali ini kita akan mencoba cek setup api serana, Lur. Nanti kalau ada madunya langsung kita panen. Tapi sebelum lanjut, alangkah baiknya tekan tombol subscribe agar saya terus bersemangat membuat konten-konten seputaran lebah madu, vegetasi lebah madu, dan lain-lain. Oke, Lur, lanjut. Kita langsung OTW ke tempat setup yang kita taruh. Di situ, Lur, letaknya dekat bonggol sono. Nah, ini dia Lur, setup yang saya taruh di bonggol sono ini Lur. Ini penutupnya sengaja saya kasih sampah-sampah kering Lur, rumput kering. Sengaja saya kasih rumput kering agar kalau pas keadaan panas tidak terlalu pengap di dalamnya. Lur, tempat saya sekarang lagi musim hujan. Banyak warga yang ini tegalannya sudah ditanamin porang. Ada juga sebagian jahe. Kita langsung buka stopnya, Lur. Oke, sahabat Anur B87 semuanya. Langkah awal yang kita lakukan yakni kita beri pengasapan. Bertujuan agar lebah tidak agresif. Kita beri pengasapan di lubang atasnya, Lur. Sambil kita buka belangkasnya Mbok Diwor nih Lur. Bismillahirrahmanirrahim. Lur, penutupnya hanya resak. Hanya sampah-sampah rumput. Kita buka pelan-pelan Lur. Banyak kecoaknya Lur, kurang ajar. Kita beri pengasapan dulu agar mereka tidak galak. Langsung kita buka saja Lur, apakah ada madunya atau belum. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan saja Lur. Lebay mantap Lur. Kita beri pengasapan lagi Lur. Jangan tergesa-gesa Lur. Kita cek sisiran pertama Lur. Alhamdulillah Lur, ini Lur sisiran pertama. Madunya lumayan Lur. Kita lanjut ke sisiran yang nomor 2 Lur. Fayo Lur, madunya Lur. Alhamdulillah. Madunya jos gandos Lur. Jangan lupa Lur,
bantu like, komen, dan juga subscribe. Ini madulur ini, yang bendol-bendol bawahnya ini pejantan. Lur, madu nih lur. Mantap. Kita ambil lagi lur. Payo lur, madu nih full. Alhamdulillah ya. Mantul. Lur, madu nih lur. Top marko top. Lur. Sudah cycle. Kita ambil lagi lur. Wah lur, madunya mantap. Mantap mantap. Lur, sudah ketup segel. Jangan diambil semua ya lur. Kita sisakan sepertiga. Kita pilih nanti mana yang diambil, mana yang tidak. Kita cek-cek dulu. Mantep ya lur, lur. Jos gandos. Sambil kita periksa lur, apakah ada caltu atau tidak. Kalau ada telur caltu, langsung kita buang biar menjadi koloni super. Sisir selanjutnya lur. Wah mantep ya lur. Mantep pol jane lur. Ingat lur, jangan diambil semua. Kita sisakan. Kita pilih-pilih lur, ambil, jangan semuanya diambil. Nah, yang seperti ini kita ambil lur. Ini lebah pekerja, anu lebah drone. Lur, madunya lur full. Madunya top marko top. Oke lor, yang kita panen cuma 3 sisir lor. Madu hampir full semuanya. Alhamdulillah. Selanjutnya kita pengirisan madu lor. Ini larva tidak kita kembalikan. Ini larva pejantan. Lur, masih kita sisakan 1, 2, 3, 4 sisir. Oke, sahabat Anurbi 87 semuanya. Demikian pengecekan apis serana sekaligus panen madu. Semoga video kali ini bermanfaat. Dan apabila saya dalam penyampaian dan juga pengambilan
lebah madu Apis serana kurang berkenan, saya pribadi minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.